Para muhibbin rahimakumullah, hadis yang ke-16 dari 40 hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab taraddada mirara qala la taghdab rawahul bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Artinya, "Dullani ala ma yanfa'uni dunya wa ukhra wa yuqarribuni ila Allah." Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku yang memberi manfaat kepadaku dunia dan agama dan mendekatkan aku kepada Allah. Ini laki-laki ini minta petunjuk kepada Nabi, minta amalan kepada Nabi supaya dapat yang bermanfaat, baik masalah agama atau dunia, dan yang mendekatkan diri kepada Allah. Qala, Rasulullah menjawab, "La taghdab." Kamu jangan marah. Artinya amalannya itu ikam jangan marah. Kenapa Nabi kita memberi amalan ini? Karena mungkin laki-laki itu orangnya pemarah. Paraddada mirara, mengulang-ulang si laki-laki itu beberapa kali. Artinya, wahai Rasulullah, minta lagi amalan, minta lagi petunjuk yang berguna bagi ulun dan mendekatkan diri kepada Allah. Ujar Nabi, "La taghdab." Ikam jangan marah. Minta lagi amalan kepada Nabi, nitu pulang amalannya. "La taghdab." Ikam jangan marah. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Para muhibbin rahimakumullah, al-ghadab marah. Para ulama mengartikan marah itu adalah sauranu damil qalbi wa walayanu inda tawajjuhi makruh li iradatil intiqam. Marah itu artinya adalah mendidihnya darah di dalam hati karena datangnya hal-hal yang tidak disukai dan ada kehendak untuk melampiaskan kemarahan itu. Nah, li iradatil intiqam. Jadi marah itu adalah darah menggurak di dalam hati kita karena kedatangan sesuatu yang kada sesuai lawan kita, lalu kita hendak mengungkapkan apa yang kekecewaan itu. Nah, itu disebut di dalam agama kita ngarannya adalah ghadab, marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus sabrul asal." Ujar Nabi kita, marah itu merusak iman seperti merusaknya cuka terhadap madu. Madu itu manis, dicampuri cuka rusak. Nah, iman itu mulia, datang marah maka iman menjadi rusak. Makanya tadi Nabi memberikan petunjuk kepada seorang laki-laki tadi, "La taghdab," engkau jangan pemarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Ma ghadiba ahadun illa ashfa ala jahannam."
tidaklah marah seseorang itu melainkan dia hampir atas jahanam. Artinya di waktu kita marah itu kita berada di tepi jahanam. Al-Imam Ja'far ibn al-Imam Muhammad al-Baqir radhiyallahu anhuma berkata, al-ghadab miftahu kulli syarr, marah itu adalah kunci segala kejahatan. Artinya dengan marah itu seseorang bisa melakukan apa yang tidak baik, sesuatu yang tercela. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa marah itu berpengaruh kepada seluruh tubuh kita. Berpengaruh marah itu kepada zahir dan batin tubuh kita. Pengaruh marah pada zahir apa? Taghayyurul laun, berubah warna. Orang tuh marah, mun awaknya putih, abang. Mun awaknya hirang, marah, mana kelihatan lagi abangnya. Berubah warnanya. Wattirabul harakah wal kalam, bergetar geraknya dan bicaranya. Nah, itu orang marah karena inya mah pandir aja menggetar-getar, tangan awak menggetar. Ini orang marah berada di tepi jahanam. Kemudian lagi pengaruh marah itu ada pada lisan, pada mulut. Maka akibat marah, mulut ini mencaci maki. Asyatmu walaupun supil kalam, kasar bicaranya. Nah, asalnya adalah marah. Karena ia marah, lalu mencaci maki orang yang dimarahinya dan kata-katanya kasar. Marah juga berpengaruh kepada a'dha, anggota tubuh lainnya. Akibatnya apa? Ad-darbu, orang marah ini bisa memukul. Wal-jarhu, melukai. Wal-qatlu, membunuh. Indat tamakun, jikalau dia bisa atau berani. Nah, ini punya keberanian, lalu marah kepada seseorang bisa ditempilingnya, bisa dicucuknya, bahkan bisa dibunuhnya. Wa illa, jika dia tidak berani nang dimarahi ini atasannya, nang dimarahi ini orang nang diseganinya, pamazzaqa saub, maka mungkin ini bisa merubik pakaiannya seorang, bisa menimbai piring, memecah cangkir, bisa apa gawiannya. Anak menampar tiap ada wani, piringnya ditimbai, melampiasakan kemarahannya. Nah, itu pengaruh marah pada anggota tubuh. Dan marah juga berpengaruh fil qalbi, pada hati. Pengaruhnya apa? Al-hikdu, dendam. Nah, al-hasad, dengki. Wa idmarisu, menyimpan yang buruk. Wasyamatah, gembira kalau orang yang dimarahinya itu kena musibah. Semuaan itu adalah sifat-sifat yang tercela. Nah, makanya tadi Imam Ja'far Sabit mengatakan, al-ghadab miftahu kulli syarr, marah itu adalah merupakan kunci segala kejahatan.
Bila sudah kita dikuasai oleh marah kita, maka rusaklah sudah iman kita, seperti merusaknya cuka terhadap madu yang manis. Para muhibbin rahimakumullah, fardhu ain hukumnya setiap orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, untuk mengobati penyakit marah ini. Fardhu ain. Artinya kalau ini marah, nah kayak apa obatnya? Karena marah ini pasti datang kepada kita, karena bawaannya ada dalam diri kita. Kadang-kadang muncul marah ini, bagaimana kita cara mengendalikannya? Nah, mempelajari itu adalah fardhu ain. Kenapa sebutnya fardhu ain? Karena kalau dibiarkan marah itu berakibat membawa kepada macam-macam maksiat yang timbul. Nah, para ulama menjelaskan bahwa untuk mengendalikan marah itu ada 6 perkara yang sifatnya ilmu, ada 3 perkara yang sifatnya amal perbuatan, jumlahnya 9. Waktu itu tuh timbul dalam hati ini sarik, sarik dalam hati, amun masih di hati aja masih kada apa-apa, kada bilang biasakan, baik mulut, baik kata-kata, tangan, kaki, atau seumpamanya, namun di hatinya aja menggurak, ditahaninya, itu pahalanya besar menahan marah. Nah, jadi apabila kita kedatangan hal-hal yang tidak kita senangi, timbul dalam hati kita gejolak, hendak sarik, bila tidak terusakan, nah, bermamai jadinya. Obatnya yang pertama adalah yang ilmu, ayatafakkara fi fadli kazmil wais, bahwa dia berpikir merenungi tentang keutamaan menahan marah itu. Ini sarik dalam hati, ini sudah sarik, hendak bermamai, hendak menampiling, ingatakan fadilat keutamaan orang yang menahan marah. Nah, ujar Nabi kita bersabda, man kaffa wadabahu kaffallahu anhu azabahu. Siapa yang mampu menahan marah dalam dirinya, maka nanti di akhirat Allah akan menahan azab daripadanya. Melihat keadaan nangka ini, kelakuan nangka ini, hati sarik sudah, hendak bermamai, nah ditahani. Karena ingat bahwa hadis Nabi mengatakan ini, fadilat ini kita mampu menahan marah. Nah, yang kedua, ayyuhawwifa nafsahu bi'iqabillahi ta'ala, bahwa dia menakuti dirinya dengan siksa Allah. Ini mengkulan jurakan sariknya bermamai, menyipak-nyipak, menampar atau sebagainya. Nah, aku ini pacang berhadapan dengan azab Allah. Azab Allah. Rasulullah bersabda, inna li jahannam mababan la yadkhuluhu illa man syafa wa yuzahu bi ma'siyatillahi ta'ala. Di dalam neraka jahannam itu ada pintu yang tidak masuk pintu itu kecuali orang yang melampiaskan kemarahannya dengan maksiat kepada Allah. Bunuh, tambuk, binatang, bangsat ini. Itu sudah kada mampu lagi menahan marah. Yang ketiga, ayyuhadzira nafsahu akibatal adawah wal intiqam, bahwa dia menakuti dirinya akibat permusuhan. Ini kena munku sariki, munku mamai, ini bisa kada menagur lagi lawan aku, jadi bermusuh jadinya. Nah, jadi permusuhan. Maka kalau warga, maka dang sanak, maka jiran, maka kawan. Nah, lalu kita kawa menahan marah itu. Yang keempat,
sahabat ayatafakkara fi kubuhi suratihi indal ghadab, bahwa dia merenungkan jahat rupanya ketika marah. Menaku ini marah jahat benar rupa aku ini, rupa sudah jahat dari dulu, marah uang bertambah lagi. Artinya orang yang bungas itu bila sarik kada bungas lagi, apalagi kada bungas bila dulu penyarikan uang makin nyaya lagi. Nah, ayyatafakkara fi kubuhi suratihi indal ghadab, bahwa dia berpikir pada jahat rupanya ketika marah itu. Karena orang marah itu dalamnya adalah syaitan. Syaitan baiklah rupa. Syaitan itu memberi takutan. Nah, orang marah itu sudah parak jadi syaitan. Yang kelima, ayatafakkara fis sababil ladzi yad'uhu ilal intiqam, dia berpikir kenapa sebabnya inginnya hendak membalas, kenapa kada mampan nasihat-nasihat Al-Qur'an, nasihat hadis yang mengatakan menahan marah itu baik, memaafkan itu bagus, kenapa kada mampan nih, asa hendak terus melawan kemarahan. Nah, pikirkan penyebabnya apa. Mungkin karena keras hati. Orang keras hati kada mampan dinasihati. Jangankan kuitan, Allah Ta'ala menasihati kada mampan. Al-Qur'an nah, madahkan kan jangan ini kada baik tatapnya. Bila sudah orang kada mengasihi dalam Qur'an, yang lain kada kau diharapkan lagi. Yang keenam, innal ladzi waqa' qada'un wa qadar minallahi sabaqa, bahwa yang terjadi ini adalah merupakan takdir dan ketentuan Allah. Apa kita bersarik-sarik? Sudah terjadi. Bersarik-sarik, ini sudah ketentuan Allah. Berarti kita marah kepada Allah selaku yang menentukan dan menakdirkan itu. Nah, enam perkara itu obat untuk menahan marah. Obatnya ini adalah secara ilmu, pengetahuan kita. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi ada tiga obat menahan marah yang sifatnya adalah perbuatan, praktik atau amalan. Begitu kita marah dengan seseorang, di samping kita mengamalkan yang salah satu di antara enam tadi, ditambah lagi ujar Nabi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, begitu kita marah hendak memamai, baca auzubillah, auzubillahi minasy, berapa kali besarah sebanyak-banyaknya, auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua obatnya adalah kalau kita marah itu waktu berdiri bawa berduduk, jangan dibawa belinjang banget. Kalau marah berdiri bawa berduduk. Berduduk masih marah, dia berubah. Karena makin dekat dengan tanah, makin menurun kemarahan itu. Karena asal kita daripada tanah. Nah, kemudian obat praktik yang ketiga adalah kalau kita masih marah, kita disuruh berwudu. Wudu, karena marah daripada syaitan, syaitan daripada api, lawannya adalah air. Wudu, berwudu masih jauh marah, bawa bercabur ke sumur, bawa mandi bilma'il barid, dengan air yang dingin, niscaya marah itu akan terkendali. Ini ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam demikian untuk mengendalikan marah. Karena kalau sudah kita marah, banyak hal-hal penyesalan akan kita dapat di belakang hari. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Maka tadi Rasulullah tiga kali berulang-ulang kepada laki-laki tadi, hendak minta amalan lain adakah? Ya Nabi, la taghdab, kamu jangan marah. Ikam jangan marah, ikam jangan marah. Karena sekali marah sangat banyak menarik berbagai macam bentuk maksiat, dendam, dengki, apalagi suka kalau ini dapat musibah dan sebagainya. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa
setiap manusia itu ada punya sifat marah. Siapapun manusia itu ada punya sifat marah. Namun sifat marah dalam diri manusia itu ada tiga perkara. Dari tiga perkara ini, dua sifat marah yang dicela, satu sifat marah yang terpuji. Ada juga marah itu yang terpuji. Pertama, manusia itu ada marahnya itu bersifat tafrid. Marah yang bersifat tafrid ini adalah orang-orang yang marahnya itu sangat lemah. Sangat lemah marahnya, hampir-hampir tidak punya marah. Ini tercela. Sangat tercela. Orangnya kada punya sifat marah. Bini dibawa orang kada sarik. Anak diambil pacarnya tertawa. Ini orang haram masuk surga. Kada punya marah. Maksudnya kalau kita ada punya marah, kita marah. Anak diganggu orang, bini diganggu orang, ini kada. Bukan penyabar, itu lain penyabar ngarannya, itu dayus ngarannya. Nah ini marahnya kurang, sangat dicela. Yang kedua, manusia itu ada punya sifat marah yang ifrat, nah melampau batas. Ini kita singgung, rasa dikit sarik. Ada manusia macam itu. Orang hati-hati banjir orang Sudin, penyarikan banjir Sudin. Nah ini yang dicela tadi, marahnya ini ifrat, melampau batas. Ibarat sepeda motor sarik, orang membalap remang langsung kenyaringan, bunga aja sarik mah. Nah ada ifrat melampau batas. Nah melampau batas ini dan yang kurang tadi perlu diubati supaya marahnya itu bujur-bujur sampai kepada batas yang dibenarkan. Nah yang ketiga, orang yang bersifat marah itu i'tidal. I'tidal artinya apa? Dia marah tapi marahnya di bawah kendali akal dan agama. Kapan dia harus marah, kapan dia harus memaafkan, kapan dia memberi peringatan, kapan dia memberi teguran. Nah ini marah yang terpuji. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah itu kalau Sidin marah maka merah muka beliau. Berarti sarik pada Sidin itu. Kapan beliau marah? Ketika melihat kemungkaran. Ketika melihat kemungkaran beliau marah. Ketika melihat ada orang yang meremehkan hukum Allah. Ketika melihat dirubiknya undang-undang Allah. Nah di situ beliau akan nampak kemarahannya. Nah jadi kalau kita marah menurut petunjuk akal, menurut petunjuk agama, maka itulah marah yang terpuji. Dalam istilah tasawuf disebut al-ghadab billah, ngarannya marah pada jalan Allah. Nah itu yang terpuji, itu yang kita cari, itu yang kita tuntut ilmunya supaya kita bisa marah fillah pada Allah. Itu orang misal menyakiti kita, marah kita, wajar normal ngarannya. Orang menyakiti kita, kita marah. Tapi kalau kita marah itu karena diri kita, ini marah yang salah. Marah yang salah. Tapi kalau kita marah karena dia adalah berbuat zalim kepada kita, nah ini marah yang benar. Kita sarik lawan orang yang mengambil harta kita. Kita sarik lawan orang yang mengganggu kita. Tapi marah kita bukan karena diri kita, marah karena kezaliman pada orang itu. Ini marah yang terpuji.
Nah, buktinya kainnya apa? Andai kata ada orang lain yang dizalimnya, kita marah juga lawan inya, sama marahnya seperti marah terhadap dia menzalim diri kita. Ini bukti benarnya marah kita itu karena Allah. Waktu inya menyakiti kita, wah kita marah. Tapi kita marah karena kezalimannya. Mbak itu pulang tetangga sebelah, dizalimnya juga, kita marah juga, sama dengan marah pertama tadi. Nah, ini marah yang benar. Marah yang terpuji, marah yang mendatangkan pahala. Tetapi kalau kita diganggu orang, kita marah dengan alasan zalim bang tuh perbuatan kalau baik, jadi aku marah. Bujur aja itu. Cuma kadang ada tetangga sebelah dizalimnya, kita kadang sarik lawan inya. Nah, atau kurang sariknya dari pertemuan pertama, berarti kada benar marah kita karena Allah, berarti marah karena diri kita ngarannya. Nah, jadi marah itu terpuji asalkan marahnya fillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sarik dengan orang yang mencuri, sarik dengan orang yang merampok, sarik. Nah, siapakah dirampoknya? Tetap kita sarik. Nah, itu ngarannya sariknya karena Allah. Namun sudah kita yang dirampoknya, yang dicuntannya, kawan-kawan kita kuat sarik kita. Bila orang lain dicuntannya, pekannya situ. Nah, itu kada karena Allah ngarannya. Kada fillah marahnya. Berarti marah nang tercela itu ngarannya. Nah, jadi termasuk dalam permohonan kita, doa kita kepada Allah, kita biasa minta kepada Allah agar diberi akhlak yang terpuji. Termasuk dalam golongan akhlak terpuji itu adalah al-ghadab billah, ini marah pada Allah itu masuk dalam golongan akhlak yang terpuji. Tapi kalau marah karena pribadi, marah karena lain-lain, itu marah termasuk di dalam akhlak as-sayyi'ah, akhlak yang buruk, yang mana kita wajib berlindung kepada Allah daripadanya. Nah, selanjutnya hadis yang ke-17. Al-Hadratun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.